Kamu dulu soalan bentuk log. First kali kamu kena identify soalan kamu ni sebelah kanan dia, right hand side dia adalah nilai ataupun log juga. Kalau misalnya dia dalam bentuk nilai, contoh soalan macam ni. Log A 32 equals to 5. Log 2 16 equals to N. Dia tak ada log kat sebelah kanan. Contoh kalau soalan kiri kanan dia ada log macam ni. Log 2X equals to log 27. Kalau misalnya soalan dia dalam bentuk macam ni, bentuk nilai kat sebelah kanan, first kali kamu mesti pastikan sebelah kiri ni ada satu log je. Kalau misalnya dia ada dua log, macam ni saya lupa nak tambah step biasanya. Kalau dia ada dua log, kamu kena jadikan dia satu log menggunakan law of logarithm. Lepas dia dah jadi satu log je, baru kamu tukarkan dia dalam bentuk indeks. Macam yang kita buat indeks tadi. Okay, and then baru kamu selesaikan guna sifit kuasa ataupun guna kalkulator. Lepas tu kalau misalnya dia kiri kanan adalah log, kamu boleh buat comparison kiri kanan. Sebab dia kalau soalan yang senang macam ni, base dia dah sama. So kamu tak perlu buat pengiraan pun tak apa. Ambil je terus dia punya number X sama dengan 7 potong ni. Macam tu. Kalau macam ni 5 potong, potong, dapat yang ni, compare kiri kanan, solvekan terus. Kalau misalnya dia ada operation sebelah kiri, kena jadikan dia satu satu variable, satu log dulu, guna log, lepas tu baru kita selesaikan. So kita pergi dulu pada type 1, iaitu log AX is equals to value. For example, we have log A32 is equals to 5. So I want to solve this question. Step 1, kita kena tukar dalam bentuk index. So A to the power of 5 is equals to 32. So kita nak dapatkan nilai A. Ambil calculator. Where's my calculator? 2 to the power of 5. Dapat 32. Dia bukan semestinya 2 eh. Awak kena cuba sampai awak dapat berapa yang kuasa 5 sama dengan 25. Okay. 25 pula, 32. So kita dapat 8 is 2 power 5. Sekarang apabila nilai ni dah sama, so bila cancel, ni dah sama, kita cancel, kita nak nilai yang kita nak solve tu sahaja. So what we want to solve is A is equals to 2. Jadi awak boleh potong gitu. Okay, kalau misalnya dalam bentuk ni, kita dapatkan nilai sebelah kanan. Kalau dia nilai ke right hand side, actually, kamu tak payah buat susah pun. Kamu boleh terus direct guna calculator. So, I will show you two dua jenis penyelesaian lah. Kalau sekiranya kamu nak dapatkan nilai N, tapi kiri ni dah ada dua-dua nombor. Kalau nak tukar dalam bentuk indeks, boleh. So, method pertama, kamu boleh buat macam ni. 2 kuasa N sama dengan 16. So, we know that kita kena cubalah 2 kuasa berapa dapat 16. 2 kuasa 2 tak dapat. 2 kuasa 3 tak dapat. 2 kuasa 4. Okay, dapat. 2 kuasa 4 ialah 16. Maknanya, 2 to the power N is 2 power 4. Potongan yang sama, ambil yang kita nak cari. N is equals to 4. Okay. Second method, ini optional eh. So, awak boleh guna sama ada cara pertama atau cara kedua. Tak perlu buat dua-dua sekali. So, kalau kamu nak selesaikan log, guna calculator, kita boleh guna kaedah change of base law. So, N is equals to, tengok tahu. Log yang number, log 16. Bahagi log base. Log 2. You got 4. So sama je. N sama dengan 4. N sama dengan 4. Nak guna kaedah index boleh. Nak guna kaedah log tukar base pun boleh. Tak ada masalah. Dan saya bagi satu. Nanti kalau sempat saya bagi satu lagi contoh ini. So sekarang we have X plus 1. 1 to 1 is equals to 2. Step 1. Tukar dalam bentuk index. X plus 1 power 2 is equals to 1 to 1. Kita tekan calculator. Tekan calculator. Kita kena dapatkan nombor apa yang di kuasa 2 boleh dapat 121.
Sebab kita nak tukar dekat sebelah kanan ni, kita nak jadikan dia 121. Kita nak jadikan dia nombor dengan base. Okay, index number. Cubalah 3 kuasa 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square, 11 square. 121. Bermakna sebelah kanan ni tukar dia jadi 11 kuasa 2. Kenapa mesti kuasa 2? Sebab sebelah kiri ni yang kita nak selesaikan ni dia kuasa 2. Okay, so x plus 1 square. Sekarang kalau kamu tengok kat sini, ni dah kuasa 2, kuasa 2 kan, yang sama ni potong. Salin balik apa yang tinggal. So the remaining things is x plus 1 is equals to 11. X equals bawa 1 ke kanan, 11 plus, minus 1 equals to 10. Okay, kalau sekiranya kamu nak cari nilai values and kamu dah ada nilai base dengan indices kat sebelah kanan, tukarkan dalam bentuk, ingat step 1 tukar dalam bentuk index dulu. 4 power 3 is equals to x. So sekarang kalau dia dah jadi bentuk macam ni, tak payah susah-susah nak cari sebab kuasa ke whatever lah. Tekan je terus 4 kuasa 3. 64. So x is equals to 64. Terbalikkan, nak terbalikkan boleh. Nak terus-terus terbalikkan pun boleh. X equals to 64. Log 12 x plus 2 is equals to 2. Step 1, tukar dalam bentuk index. 12 power 2 equals x plus 2 base index number. And then ini yang dah ada nombor sahaja ni, tekan calculator. 144. So saya terus tulis x plus 2. Saya terus tukar tempat ni kat sini. Ni kat sini sebab saya nak x kat sebelah kanan kiri. 144, bawa 2 ke kanan. S equals 144 minus 2 equals 142. Okay, kalau kita nak selesaikan, tapi masalahnya kat sebelah kiri ni ada dua log. So to solve this question is, first kita kena jadikan, kita kena pastikan sebelah kiri ni ada satu log je. Caranya, kamu kena apply law. Sekarang operasi kat sebelah kiri ni adalah tolak. So kita cari law yang melibatkan tolak. Law nombor 2, apabila kamu tolakkan dua log, dia akan jadi bahagi. Yang kita bahagikan hanyalah number dia sahaja. So here you will have log 2 x plus 2 over x equals to 5. Sekarang nak buat apa? Sekarang kita kena jadikan dia dalam bentuk index. Ni base dengan ni kuasa. 2 power 5 equal x plus 2 over x. Saya tulis balik kat sebelah sini. Sekarang saya tukarkan tempat di siap-siap lah. X tambah 2 per x ni samakan dengan 2 kuasa 5 terus. X tambah 2 per x sama dengan 5. Okay, cross multiply by the fraction. X plus 2 equals to 5x. Bawa x ke, bawa ni ke kiri, tukar tempat dengan 2. X minus 5x equals to 2. Negative 4x equals to 2. So x equals 2 over negative 4. Negative 1 over 2. Selesai. So kesimpulannya, okay, jap. Kesimpulannya, kalau kamu nak selesaikan log yang sebelah kanan dia ada nombor, step 1, basically kamu kena tukar dulu dalam bentuk index. So bila kamu dah tukar dia dalam bentuk index, dia lebih senang kamu nak modify.
Masuk modify kat sini adalah kita boleh cari nilai yang untuk buat comparison. Sebab matlamat kita adalah kita nak jadikan kiri dengan kanan tu nilai yang kita boleh compare. Macam ni, bila kamu dah dapat 121 adalah 11.02. Kuasa 2 ni dah boleh potong. So, tinggal bahagian yang kita nak selesaikan sahaja. Macam ni, yang ni 12 ni kita tukar dalam bentuk indices. So, bila kita tukar dalam bentuk indices, 12 kuasa 2 ni dah boleh selesaikan terus. Dapat 144. So, awak boleh terus selesaikan bersamaan awak. Macam tu. Cumanya, kalau sekiranya kamu ada log, beberapa log yang ada operasi dekat sebelah kiri, kamu tak boleh terus selesaikan. Kamu kena apply log dulu. So, yang ni kita akan sambung nanti untuk jenis kedua bagi soalan log. Di mana dalam jenis kedua, kat sebelah kiri ada log, kat sebelah kanan ada log. Okay, so sekarang kita nak buat contoh sekiranya kat sebelah kiri kita ada log, kat sebelah kanan ada log. For example, kita ada soalan yang pertama ni, log 2x equals to log 27. So, untuk selesaikan soalan ni, ada beberapa step. Yang pertama, kalau misalnya operation tu kena apply log, contoh macam soalan ini ada operasi tambah. Jadi, kena buat log dulu. Kita akan selesaikan dulu untuk pastikan kiri dan kanan ni ada satu log saja. Kiri ada satu log, kanan ada satu log. Kalau dah dapat dua-dua, kiri kanan ni satu je log, means yang ni dua log kan, dua kali log. Kalau dah dapat kiri ada satu log, kanan satu log, kita terus compare kiri dan kanan. Masuk compare kiri dan kanan, kamu tengok sekarang kalau yang ni kita log 5, log 5 dia dah sama kan. Jadi yang kita nak ambil adalah kita nak ambil bahagian yang ada x saja. Salin bahagian yang ada x. X tolak 3 sama dengan kedudukan yang sama adalah 7. Jadi X tolak 3 sama dengan 7. Baru awak selesaikan X. So, kita pergi dulu pada soalan pertama. Soalan pertama ni sangat mudah. Kamu dah ada log 2. X equals to log 27. So, if you look at here, look, log 2 and log 2 ni dah sama. So, you boleh cancel je. Salin je yang tinggal. Yang tinggal adalah X equals to 7. So, selesailah awak punya persamaan. Okay, macam yang second one, log 5x minus 3 equals to log 5, 7. Log 5 dengan log 5 ni sama. Boleh cancel. Yang tinggal adalah x minus 3 equals to 7. So, solve macam you solve algebra macam biasa lah. X equals 7, bawa 3 kanan, plus 3. Then. Okay, next one, log 2x minus 3 equals log 2x. So, log 2 dengan log 2 ni sama. You boleh cancel. Salin balik apa yang tinggal. So, the remaining is x minus 3 equals 2x. X dengan x kumpul. 3 bawah kanan. X minus 2x equals 3. Negative x equals 3. Okay. Yang ni student saya selalu sangat salah. Yang ini saya pun tak faham kenapa. Sekarang yang ni tolak, yang ni tambah. Kalau kita nak jadikan yang ni positif, kita kena jadikan yang ni negatif. Bermakna x is equals to negative 3. Last kali, kalau sekiranya base kamu yang kamu nak selesaikan. Okay, contoh macam ni. Log 3x 20 equals log 9 20. So, if you can see here, oops. Yang ni log 20, log 20 kan? Dah sama. Salin bahagian ada x. So, 3x is equals to 9. X equals 9 over 3. X equals to 3. Okay, last but not least, kalau sekiranya kamu ada log 2x, ada sebelah kiri ni ada operation. Sebelah kanan pula ada log juga. Jadi, matlamat kita adalah kita kena pastikan kiri dengan kanan tu ada log dengan base yang sama. So, untuk jadikan the log dengan base yang sama, kita kena guna log. Sekejap, mana saya punya log. So, we know that in the first law, if you have nilai dalam log kamu, perlu didarabkan. Okay. Meaning, untuk soalan ni, sekarang kita dah tambah kan? Jadi, dia akan jadi salin balik log.
28 2x akan didarabkan dengan 2. Sebelah kanan nak buat apa? Okey, sebelah kanan ni pula. So you see here ada 3 kat depan ni. Apa maksud 3 kat depan ni? 3 tu, okey kita tengok eh. Dalam law yang ketiga, sekiranya ada nilai di hadapan, bermakna nilai tu perlu dibawa ke belakang untuk menjadi kuasa bagi nombor tersebut. So this is equals to log 8 3 bawa ke belakang, dia akan jadi 2 kuasa 3. Alright, and then ini kita akan darabkan macam biasalah. 2x times 2 is 4x. Log 8 equal log 8 2 kuasa 3 tekan calculator 8. Okay, sekarang log 8 dengan log 8 dah sama. Boleh cancel. Salin balik yang ada x. 4x sama dengan 8. X equals to 8 over 4. Oops, sorry. 8 over 4 equals to 2. Selesai. Okay, I took one question in your book, which is question number 25. Log 2x minus 1 minus log 2x plus 1 is equals to 2. So, kita nak selesaikan soalan ni. Jadi, ini adalah soalan kiri dengan kanan. Kiri log, kanan value. So, sekiranya dia adalah soalan kiri log, kanan value. Kiri log, kanan value. Kamu kena selesaikan dulu dan lepas tu dapatkan dia dalam bentuk indeks. Dia dapat dalam bentuk indeks, baru kamu selesaikan. Okay, so kita tengok. Senang tau kalau kamu follow saya punya step, mesti kamu boleh dapat jawab. Serius. Kiri log, kena selesaikan ikut log. Log kita kalau tolak, dia jadi bahagi. Log base 2, x minus 1, divide by x plus 1. Equals to 2. Ha, sekarang dah nampak kan, kiri ni dah jadi satu sebutan, kanan ni ada satu nombor. Jadi nak buat apa sekarang? Tukar kepada indeks. 2 power 2 equals to x minus 1 over x plus 1. Alright, yang ni selesaikan, dia dapat 4. 4 tu saya terus tulis kat kanan lah, sebab lepas ni kita nak kena selesaikan. Bolehlah 4. 4 sama dengan x tolak 1 per x tambah 1. Tak buat. Okay. Sekarang bila kamu dah dapat dalam bentuk pecahan, kita kena buat cross multiply. Jangan lupa cross multiply. 4x plus 1 equals x minus 1. Okay. Tet. Semoga muat. Expand kan left hand side. Dia panjangnya sebab dia ada expansion dan sebagainya lah. 4 times x, 4x. 4 times 1 plus 4 equal x minus 1. Kumpulkan x dengan x, nombor dengan nombor. 4x, bawa x ke kiri, minus x equal negative 1, bawa 4 ke kanan, minus 4. 3x equals negative 5. X equals negative 5 over 3. Actually, bahagian log dia dengan indeks cuma yang ni je. Ha, yang ni start daripada sini sampai habis ni, sebenarnya itu semua adalah awak punya prior knowledge dalam algebra. So, pastikan kamu grab betul-betul algebra kamu supaya kamu boleh jawab soalan bentuk macam ni. Step dia, follow step yang sama je. First, pastikan sebelah kiri ada satu log saja. Second, tukarkan dalam bentuk indeks. Third, softkan. Okey, sekejap. Saya ambil satu lagi contoh soalan. Kalau kiri kanan ada log. Ah, cara ni. Ada satu soalan log. Kita buat lagi kan contoh log. Okey. Katakan kamu ada soalan bentuk log macam ni. Saya nak cuba selesaikan dalam tempoh 2 minit. Okay. Kiri ada ln, kanan ada ln. Nak macam mana? Okay, selesaikan dulu ln 2x minus 4. Ini kita softkan dulu. So you have 4 tolak akan jadi bahagi. Ln 4x
4 divided by 2. So ln 2x minus 4 equal ln 2. So sekarang you tengok ln dengan ln ni dah sama kan? Kita boleh potong. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah 2x minus 4 equals to 2. It's a second x. 2x equals 2 plus 4. X equals 6 over 2. Equals to 3. Selesai.